Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin di sini. Wah, kali ini teman-teman, pagi ini wah sangat spesial teman-teman. Karena hari ini Upin diajak sama bapak-bapak polisi ini, kalian tahu kemana? Jadi Upin bersama bapak polisi ini mau melakukan sweeping guys. Wah keren sekali sweeping. Bagaimana pak kita sweeping hari ini? Ya kamu lihat di sini sudah ada beberapa petugas dan juga petugas gabungan dari kepolisian dan juga tim SWAT. Kita sudah siap di sini bersama dengan bapak-bapak sheriff dan kita akan melakukan sweeping di sini. Jadi kita bakalan menutup jalan ini di sini dan kita bakalan mensweeping mobil-mobil yang membawa senjata tajam, membawa barang-barang terlarang dan juga membawa pacar. Wah, kenapa membawa pacar, Pak? Iya, karena bapak masih jomblo. Nanti bapak pinjam dulu pacarnya. Bapak gila, pak. Tidak bisa pak pacar orang. Bapak pinjam. Wah, bapak kira barang apa? Iya, kan bapak bercanda. Santai dong, Upin. Kamu bagaimana sih? Oke guys, jadi kali ini Upin bakalan serahkan semua ke bapak polisi ini. Bapak polisi ini keren sekali guys. Dia, kalian lihat itu motor polisinya guys. Dia sangat keren. Iya dong, bapak sangat keren. Di sini Upin juga bersama-sama dengan bapak sheriff. Wah, di depan ada yang apa itu guys? Parkir kendaraan sembarangan. Ayo, ayo, bapak tindak dulu guys. Halo, selamat siang bu. Jangan di tengah jalan. Soalnya kita bakalan sweeping. Kalau tidak, kami akan menangkap bapak dan ibu ya. Oke, oke, kita segera sweeping saja di sini guys. Sweeping, sweeping. Waduh, wah pak, tidak bisa kayak gitu. Waduh, waduh, waduh. Ibu hati-hati bu, kalau bawa kendaraan bu. Kita sedang sweeping di sini. Kasih-kasih bu, mobilnya, mobilnya. Ayo, ayo, sini, sini, sini. Di samping dulu, bu, jangan lari bu, 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 bu. Wah, si ibu takut ditilang, si ibunya kabur. Kita sudah bersama dengan bapak polisi di sini. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Waduh, waduh. Sepertinya bapak harus menyiapkan pentungan guys. Nah sekarang bapak sudah bersama dengan pentungan andalan. Hei, hey, ada mafia guys. Wah, wah, ternyata Upin diserempet guys. Ayo kita segera membawa Upin guys. Aduh, Upin keserempet teman-teman. Kita bawa ke... Waduh, kita tidak ada ambulans guys. Kita harus menelpon ambulans. Ayo, ayo, kita bawa-bawa Upin dulu guys. Wah, mana Upin, 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 Upin. Kita bawa ke ambulans. Wah, wah, Upin pusing guys. Upin pusing. Wah, Upin keserempet mobil. Wah, untung kamu tidak apa-apa Upin. Iya, Upin tidak apa-apa. Upin cuman jatuh saja tadi. Oke guys, kita mulai sweeping kita lagi guys. Ayo, 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 ayo timnya. Wah, di sini banyak sekali mobil-mobil dan motor-motor yang tidak menggunakan plat nomor guys. Ayo kita tilang mereka semua. Wah, kita segera berhenti di jalan kalau gini guys. Permisi pak. Wah, bisa lihat SIM dan STNK nya pak? Ada SIM dan STNK pak? Wah, tidak ada. Saya mau pergi ke apa ini pak? Mau pergi ke, wah takut nih. Aku mau pergi ke kebun. Oh, mau pergi ke kebun. Ya udah, bapak jalan. Lanjut, lanjut jalan. Awas, awas, awas. Biarkan bapak itu jalan, Upin. Oke, oke. Wah, wah, ibu, ibu, ibu. Tunggu sebentar, bu. Wah, ibu lain kali pakai helm ya. Wah, coba kita lihat di sini. Ada. Waduh, waduh, tolong. Waduh, sakit, tolong. Wah. Waduh, Upin, Upin, wah banyak petugas yang jatuh guys. Wah, bapak ini harus ditangkap. Ayo, ayo kita tangkap bapaknya guys. Bapak, Anda kami tangkap pak. Turun, turun cepat pak. Wah, 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 wah dia lari guys. Wah, kita lihat Upin lagi guys, Upin. Wah, ini kita harus tilang dia guys. Bapak tidak menggunakan SIM dan tidak membawa SIM dan SNK. Kami tilang mobilnya pak. Wah, kita harus ambil mobilnya guys. Si bapaknya tidak menggunakan SIM dan STNK. Ayo, ayo. Waduh. Kita harus tilang mobil ini, guys. Kita taruh di sini dulu, guys. Ini mobil
pelaku dia tidak menggunakan SIM dan STNK dalam mengendarai kendaraan, guys. Ayo kita sidak lagi, guys. Wah, ada traktor nih, dia pakai plat nomor tidak ini. Halo pak. Waduh, tolong guys. Wah, ayo tangkap bapak yang di belakang, dia mungkin membawa senjata tajam, guys. Pak, kami sita dulu mobil anda membawa kendaraan ugal-ugalan. Turun, kami bawa dulu mobil anda. Hati-hati Upin, kalian jatuh lagi. Wah, kita sita kendaraan. Bagi siapa yang membawa kendaraan ugal-ugalan, kita langsung sita, guys. Kita sudah siap dengan banyak personil di sini, guys. Oke guys, kita langsung jalan lagi, guys. Ayo kita lihat mana ada orang yang membawa SIM. Selamat siang pak. Wah, selamat siang bapak, bisa kita lihat SIM dan STNK? Iya, ada nih, lengkap pak, lengkap. Oh, lengkap, silakan jalan. Oke, terima kasih pak. Kalau lengkap guys, kita harus membuka jalan yang selebar-lebarnya. Jangan ngalangin jalan. Wah, sepertinya ini sudah sore, guys. Wah, kita lihat pengendara ini, ibu-ibu. Oi, bu. Wah, hati-hati, bu. Wah. Selamat sore, pak. Dan ibu, bawa SIM dan STNK-nya tidak? Ada, pak. Ini SIM dan STNK. Wah, lengkap ya. Wah, lain kali kalau membawa kendaraan, bapak dan ibu. Ini kakek dan nenek ya. Wah, lain kali pakai helm ya, supaya berkendara semakin nyaman. Oke pak. Iya. Jalan. Buka jalan guys. Biarkan si kakek dan neneknya lewat. Ayo jalan. Kalau tidak mau jalan, saya tilang motornya pak. Kalau tidak mau jalan, jalan pak. Oke. Biarkan mereka berjalan, guys. Nah, kita sudah sangat siap di sini. Upin, bagaimana Upin kamu melihat bapak di sini semua bekerja? Wah, luar biasa sekali pak. Wah, kalau begitu Upin pengen jadi polisi juga kalau begitu, kalau sudah besar. Wah, kamu harus seperti bapak, sangat keren dengan janggut. Wah, torsi janggut dong. Wah, kita lihat bapak yang sana. Jangan. Wah, jangan ngalangin jalan. Wah, Upin, si bapaknya tidak pakai helm langsung kabur. Ya, maaf pak. Pak, tadi Upin ngantuk sekali gara-gara sudah lapar. Ayo kita bertugas lagi. Ini kita 30 menit lagi sebelum kita pulang ya. Kita bubar jalan dari sini. Kita lihat pengendara truk. Halo, selamat siang pak. Iya, selamat siang bapak. Ada apa? Bisa lihat SIM dan STNK? Iya, ada. Ini pak. Wah, lengkap. Oke, mantap. Begitu pak, lain kali kalau di jalan bawa SIM dan STNK ya, dan hati-hati di jalan, tidak boleh ngebut-ngebut supaya anda aman dan nyaman di jalan. Oke guys. Wah, sepertinya ini sudah malam teman-teman. Kita melihat jalannya sudah mulai sepi karena kita sudah bekerja satu hari full. Wah, sudah mulai sepi guys. Wah pak, ini sudah mulai sepi pak, sudah mulai malam. Apakah kita mau melanjutkan? Ya, kita 30 menit lagi sebelum kita bubar, okay? Siap pak. Kita sangat luar biasa. Kita tim terpadu sedang melakukan tilang dengan tim gabungan, guys. Wah, kita sudah siapkan ada ambulans, ada motor polisi, mobil polisi, dan beberapa mobil seri. Ayo kita berdiri di jalan, guys. Wah, sepertinya sudah sepi, guys ya. Wah, tidak ada lagi yang melewati jalan ini. Sepertinya mereka sudah tahu kalau kita sedang menjalankan tugas tilang. Tilang patuh 2022, guys. Wah, jangan ngalangin, Om. Ini saya lagi ngobrol sama penonton. Kamu jangan ngalangin. Maaf. Saya lagi ngobrol, kamu ngalangin jalan saja. Oke guys, sini Upin. Bapak harus memberitahukan sesuatu kepada kami. Iya pak, iya. Kenapa pak? Lain kali kalau kamu sedang bertugas, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai keserempet seperti tadi. Oke pak, siap. Kalau gitu kita bersiap pulang dulu. Oke, kamu closing dulu ya. Oke pak.
Oke teman-teman, jadi tugas Upin hari ini menemani bapak-bapak melakukan tilang di tengah jalan, di dekat hutan. Sampai sini dulu ya, nanti Upin bakalan bikin video tilang lagi para petugas lain kali ya, yang lebih seru guys. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.